Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tepat di pukul 4 lewat 10 waktu Dieng, kita sudah sampai di daerah Sikidang. Tadi kita dari Candi, kemudian ada tiket terusan ke Sikidang. Jadi kita mau lihat-lihat dulu. Yuk guys. Sikidang menjadi salah satu destinasi wisata ketika kita mengunjungi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kawah Sikidang mudah dicapai dan dinikmati pelancong. Hal ini tidak mengherankan karena dataran tinggi Dieng adalah lokasi gunung berapi raksasa yang memiliki banyak spot kawah dan telaga. Kawah-kawah yang masih menunjukkan aktivitas vulkaniknya ini menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat. Posisi kawah Sikidang berada di tanah datar, sehingga pengunjung leluasa melihat lumpur panas yang meletup-letup dan gas atau asap berwarna putih pekat mengepul ke udara. Araja. Ya, seperti inilah kawah utama Sikidang, Banjarnegara, Dieng, Jawa Tengah. Banyak asap. Ini merupakan panas bumi ya, karena di tidak jauh dari daerah sini ada PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi, yang menjadi kekayaan negara kita, yang memanfaatkan panas bumi untuk kebutuhan industri, kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya. Berwarna putih pekat mengepul ke udara. Asal muasal nama Sikidang berasal dari bahasa Jawa, yaitu kidang yang berarti kijang. Disebut demikian karena kawah ini terkenal dengan pindah-pindah tempat atau melompat-lompat seperti kijang. Titik kawah bisa berbeda dalam kurun waktu tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai tepat di kawah Sikidang. Teman-teman bisa lihat, ini airnya bergolak, bergejolak ya. Seperti itu. Warnanya, kalau dari sini sih putih gitu, kayak perak gitu ya. Dan ini dilengkapi oleh jembatan yang terbuat dari kayu eksotis buat foto-foto. Buat di Instagram gitu tuh bagus banget, Instagramable katanya. Lokasinya berdekatan dengan kompleks Candi Dieng, bahkan menjadi satu pembelian tiket. Artinya, jika Anda membeli tiket masuk ke kompleks Candi, maka untuk masuk ke kawah Sikidang tidak perlu lagi membeli tiket baru.